Nizar Riva. Lalu berat dengan kebelakangan Arsuda. Resipnya indah kembali konsentrasi Riva. Oke Nizar keluar. 3-3 kita ketinggalan.
dari Haji Soeharto, lepaskan satu floating ke depan, terima Didin Prisati, menekan KJ, KJ, Kalada, empat sama, kita nantikan Yudi Gedil, si bocah terbang asal Jawa Barat, kembali menero dari posisi satu terbaik, lepaskan satu jamsal, sayang keluar bidang lapangan dari Yudi Gedil, poin, 5-4 buat Arjuna Mahendra. Konsentrasi yang tinggi Arjuna, lepaskan satu jamsal, gagal melintas dari Arjuna. Poin berbidah dari RC Garut 5 sama. Mengendalikan dari si Ganteng KK Kelada. Umpungi dua keluar. Resipnya indah, kembali konsentrasi Riva. Terjadi dari ujung berbagi 6-5. Kita nantikan Imam Mahdi, konsentrasinya tinggi dari posisi satu dari Imam Mahdi, ambil napas, lepaskan satu jamsal dari Imam Mahdi. KK Saji Petek Yudi Kedil, defense yang luar biasa lewat Ruben. Nah, Imam Mahdi konsentrasi satu dan menyamakan poin. Saminem, kita nantikan bergeser di posisi 5 terbaik dari Ujo Permadi. Timang-timang si belang-belang, ambil napas sejenak, lepaskan satu floating, resipnya imbang, Nizar ke belakang Arjuna. Gagal melintas dari Arjuna. 6-7. Kita nantikan satu poin meninggalkan dari bendera Purbarasa, mengenalkan seorang middle belajar dari Ujo Permadi. Konsentrasinya tinggi Ujo Permadi, lepas sudah ke depan, resipnya dari Rubeh, mendekat ke belakang Arjuna. Arjuna 7-7. Kayun pertama menunjukkan Sonji Alam. Dari kedua tim berbeda, kita nantikan di semifinal pertama. Seiko Toko, Arswinda middle blocker, Kiki Sati menekan, gol! Luar biasa, Digimai, 8-7 kita nantikan, lewat si tangan Dewa Sati Dasti, lepaskan satu floating, terima Riva Diza, Rivan, Rivan, poin kita nantikan sama kuat sama api, 8-8, benar-benar menit-menit awal, poin sama ketat dari kedua tim berbeda di semifinal pertama, lewat sekreator serangan dari Nisa Tripa, Yudi Kedil, saat ini mendengar quick ball, cover yang luar biasa dari KK, bola-bola bawah tinggi, Rivan, Rivan, 9-8, kita nantikan 9-8, memimpin dari satu poin, sementara dari Nizar, konsentrasinya tinggi dari Nizar, lepaskan satu floating, terima Yudi Kedil, saat ini quick ball, Didimbai menyalakan poin, 1 poin, Songo, sama kuat sama api, kita nantikan saja bersama-sama dari Didimbai, lepaskan satu serangan pertama lewat satu jam sertek, Imam Mahdi, Ruki angkat Riva, covernya luar biasa, Nyokiki, 10-9. 1 poin kita nantikan dari Didimbai, kembali konsentrasinya tinggi dari Didimbai, 1 jump step yang luar biasa, Imam Mahdi Nizar, kirim ada Arjuna, keluar dari Arjuna, poin bertambah 11-9. Nantikan dari Didimbai, kembali ketiga kalinya meneror dari posisi terbaiknya dari Didimbai. 1 jump shot dari Didimbai. Sayang harus keluar di luar. 10-11. Buat 1 kemampuan dari King ASEAN, Rivan Nurmuki. Konsentrasi tinggi langsung lancar 1 jump shot ke depan. Resipnya indah dari Adehi. Gagal tentunya bagi Arsil. Poin
Dan tegang kembali Rivan Nurbulgi. Apakah membahayakan dari divider pertahanan? Oh, satu jumping service ace berhasil mendapatkan poin 12 melawan 11. Satu poin. Kita nantikan Rivan Nurbulgi kembali ambil satu serangan yang titik baik sakit ke belakang. Yudi Gedehir. Satu kekuatan dari Yudi Gedehir dengan power tenaga yang cukup luar biasa. 12 melawan 12. Arsil Gunawan melirik dari posisi lima terbaiknya dari Arsil Gunawan. Resipnya dari Rivan Nizar. Queen ball berhasil bagi Hadi Suharto. 13-12. Nantikan dari Hadi Suharto bergeser di posisi lima menjadi satu awalan terbaik dari Hadi Suharto. Kita nantikan lepas sudah ke depan. Terima didin by Sati Bagus. Satu serangan Queen ball Ujaha. Satu kekuatan Maidel Blogger yang juga memperkuat dari tim bola voli TNI AU Jawa Barat. Kita nantikan penambahan budi-budi poin 13 sama Yuri Kedil. Rivan Nizar Imam Madi covernya luar biasa, terputang banting ambil satu serangan nyati. Masih dapat selamatkan kembali menengah nyotor. Tor 14-13. Dan nantikan dari satu poin lewat si bocah terbang. Kita nantikan Yudi Kedil konsentrasi jangsep ke depan. Yudi Kedil sayang kita nantikan bukan satu pasbal dari Arubi. Kita nantikan 14 sama Arjuna. Resipnya dari Adi Sati Kiki. Lock up kita nantikan kembali 15 melawan 14. Satu poin kembali Kiki Kelada. Konsentrasi secara optimal Kiki Kelada dari posisi satu terbaik. Umpul kedua serkuan. Terima Rivan Aswinda Imam Maditi. Ada Ade Sati angkat serangan. Nyoho tinggalkan dari 2 poin sementara Kiki Kelada dan kawan-kawan. Kembali secara optimal konsentrasi yang tinggi lepaskan satu jumpstop. Sayang harus keluar bidang lapangan dari Purba Rasa. 15-16 kita nantikan Imam Mahdi. Satu kemampuannya dan Imam Mahdi kembali menderang lewat satu jumpstop. Sayang harus keluar di bidang lapangan dari RC Garo. 17-15 kita nantikan middle blocker terbaiknya yang diusung oleh Randy Klonting dari Jawa Barat kembali menderor. Ujo Permati resipnya dari Imam Nizar Rivan. Satu penempatan bola cross dari Rivan Nurbulgi kembali bergeser 16 melawan 17. Benar-benar cukup ketat poin yang dimiliki di set pertama, di partai pertama. Sigon Toko satu divider luar biasa kembali Didin Bahai. 18-16 kita nantikan dari Sadi Dustin. Putar-putar si belang-belang dari Sadi Dustin lepas sudah ke depan. Terima Imam Nizar bangun serangan Rivan. Divider luar biasa counter attack. Cukup jauh 17-18 kita nantikan Purba Rasa kembali harus konsentrasi tiga dewa dari Dizar sang pembagi umpan. 1-2-3 lepaskan satu floating ke depan pasir atasnya dari Kiki Sati menekan ditimpai defense dari Rupi. Dizar agak tinggi Rivan masih dapat selamatkan yang ketiga kalinya. Kita nantikan Arjuna. Arjuna asal Prambanan Yogyakarta kembali menyamakan poin 18-18. Kita nantikan dari Dizar konsentrasinya tinggi dari Dizar lepas sudah terima dari Keke Sati ambil serangannya Yudi Gendir covernya luar biasa terputang banget.
Kembali Arswinda, medal belajar
putaran tiga dari Purba Rasa kembali mengajak ke depan resimnya Kiki Sati ambil serangan.